Baik, ya, selanjutnya kita akan gunakan ini ya untuk nanti dijadikan sebagai mass atau vektor mass. Sebelumnya kita rubah, kita balik ya warnanya. Jadi yang hitam itu bukan di bangunannya atau di bagian bawahnya, tapi yang hitam itu nanti di langitnya. Ya. Jadi caranya Anda klik menu image, ya. Kemudian adjustment, kemudian pilih invert, ya. Image, adjustment, pilih invert. Nah, ini warnanya kan terbalik ya. Hitamnya sekarang di atas, kemudian putihnya yang di bawah. Kemudian kita pilih ya bagian bawahnya dengan menggunakan magic wand. Nah, ini sebenarnya intinya mau ini ya, mau memberikan warna biar ini yakin bahwa ini adalah warnanya nanti gelap. Magic wand, diklik di bagian putih ini. Nah, terseleksi ya. Terseleksi di bagian putihnya. Kemudian hasil seleksinya ini kita balik di inverse juga supaya yang diseleksi adalah bagian gelapnya. Ya, jadi klik select, kemudian inverse. Nah, jadi yang seleksi yang di bagian gelapnya. Nah, ini memang warnanya kelihatannya sudah hitam ya, tetapi mungkin ada titik nih ya. Oh, berarti ini kurang nih, kurang hitam banget. Caranya pakai fill color. Ya, fill color ya. Ganti yang kalau di sini belum fill color, klik kanan ya. Tadinya gradient mungkin ya. Pilih paint bucket tool ya, atau fill color juga sama aja. Kalau di Corel kan disebut fill color ya. Di sini paint bucket tool. Kemudian pastikan warna foreground ya, foreground hitam ya, hitam. Pastikan di sini juga menggunakan pewarnaan foreground. Ya. Kemudian dengan Anda tinggal klik aja di sini di dalam hasil seleksi. Ya. Beberapa kali sampai mungkin ini titiknya hilang nih. Nah, sampai benar-benar gelap ya. Sampai benar-benar gelap. Nah, ini sudah gelap ya. Sudah gelap semua nih, ini tidak ada titik ya. Kalau sudah kita hilangkan seleksinya. Ya, seleksinya dihilangkan. Select, deselect atau Control D ya, bisa pakai CTRL atau select, deselect. Nah, seleksinya sudah hilang ya. Nah, untuk menjadikan channel ini sebagai mask, sebagai topeng, Anda klik di sini nih, ada ikon yang namanya Load Channel as Selection. Ya, di bawah bagian channel ya. Klik ini. Load Channel as Selection. Nah, kalau sudah, kemudian Anda kembali ke layer. Nah, munculkan layer malam, yang pagi sore disembunyikan saja. Ke layer ya, Anda ke layer. Munculkan layer malam. Nah, dipilih boleh layernya. Nah, boleh seperti ini. Sudah, kalau sudah Anda klik ini. Add layer mask. Klik ya. Nah, nanti kan seperti ini, langitnya terpotong ya. Jadi ini fungsi tadi kita membuat channel adalah untuk memotong langitnya. Jadi tinggal bangunannya aja. Ya, supaya nanti langitnya kita bikin sendiri. Karena tadi kan langitnya terang ya, harusnya kalau malam kan gelap ya. Jadi langitnya kita bikin sendiri. Ya. Mungkin seperti ini dulu ya. Anda coba, silakan.